Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya saya sudah panggil saya pidato, tapi saya sudah mau pulang. Karena sudah selesai semua yang mau saya sampaikan sudah disampaikan oleh beliau. Jadi saya nggak punya apa yang disampaikan lagi. Mungkin kita ngelawak-ngelawak aja lah dalam satu jam setengah ini kali. Terima kasih Pak Riza. Apa mungkin beliau sadari he's one of my role model. I learned a lot from him sejak jadi city banker PGN. Berulang kali saya pengen menjadikan PGN customer JGI, selalu tidak berhasil karena ada beliau. So he tried to make professional and friends really separate. But I think a lot of things yang menurut saya luar biasa dari yang dilakukan oleh Pak Riza. Saya tadi diperkenalkan perusahaan saya tempat bekerja namanya GE, singkatannya General Electric. Di Jakarta banyak perusahaan pakai GE, toko pakai GE juga, singkatannya Glodok Elektronik Pak. Nah kita, we are not related ya, ada hubungannya dengan mereka. Ini perusahaan Putin, jangan-jangan Pak, perusahaan 130 tahun umurnya, dan yang mungkin menarik ya, Timah juga sudah cukup lama. Yang menarik dari sebuah perusahaan lama kan adalah how they can survive, bagaimana dia bisa bertahan. Ya kan, kalau untung satu saat kemudian itu banyak perusahaan, atau ketika marketnya lagi bagus, dia sukses terus, banyak perusahaan seperti itu. Tapi apakah mereka tetap bagus ketika zaman tidak bagus? That's the big questions. Key-nya cuma satu, apa yang disampaikan oleh Pak Riza, Pak Rizky dari tadi. It's a people. Saya masih ingat sekali CEO pertama kali saya join namanya 21 tahun yang lalu, namanya Jack Welch. Teman-teman yang belajar manajemen pasti pernah mendengar namanya beliau. Jack itu ditanya sama wartawan ketika dia mau pensiun, Jack, what is your secret to make GE jadi besar? Apa rahasianya? Dia bilang, only three, people. So I'm a believer about people since then. Sejak saat itu saya merasa bahwa, you know, the engine of the company is the people. The engine, mesin dari sebuah organisasi yang bergerak ini adalah orangnya. Orangnya bagus, perusahaan akan bisa bertahan. Orangnya tidak bagus, sebesar apapun dana yang Anda punya, sebesar apapun keuntungan Anda, sebesar apapun perusahaan Anda, ketika zamannya sedang tidak bagus, you will go. Dan kita punya banyak contoh perusahaan itu, lokal, BUMN, multinasional, banyak sekali contohnya. Yang tadinya misalnya punya fasilitas, atau tadinya memiliki monopoli, atau apa. You know, if they don't invest on people, dan zaman kan gak selalu di atas, wadahnya kan gak selalu di atas. Ada saatnya harga minyak Anda sebenarnya, harga timah Anda Rp9.000. How to survive in this kind of world, right? That's one thing. Second adalah, saya 2 hari yang lalu ketemu dengan profesor saya yang dulu juga mengajar di IPI. Boleh tahu berapa orang yang dari IPI di sini? Okay. Oh cukup banyak. IPI itu Institut Playboy Minang Indonesia. Ikan apa Playboy Minang Indonesia? Jadi waktu 25 tahun yang lalu, IPI itu keren lah. Artinya banyak profesor dulu. Salah satu profesor yang didatangkan, dan dia adalah legend, I think he teach also in IMMA. I don't know if he is. Namanya Profesor Edward Freeman, ahlinya business ethics. Dia pertama kali menciptakan stakeholder theory. Kata stakeholder yang kita dengar saat ini, selain dari shareholder, itu datang dari Edward Freeman. Stakeholder. Gak cuma pemegang saham, tetapi yang terkait dengan perusahaan itu, termasuk tadi masyarakat, pemerintah daerah, dan sebagainya, itu adalah stakeholder. Dia datang 2 hari yang lalu, dan saya diundang untuk bicara, untuk mendengarkan beliau bicara. Ada sesuatu yang mengkritik saya yang sebagai leader, seringkali saya juga lupa. Dia bilang gitu, bisnis itu organisasi perusahaan. It has to be an institutional of hope.
Bisnis itu harus menjadi institusi harapan. Artinya dia tidak hanya mengejar profit. You cannot say the company good or not only from profit. Ada sesuatu hal yang penting sekali yang mungkin banyak orang lupa karena butuh jalan cuma bicara mengenai profit, which is the valuable purpose for human being. Apa, kenapa ada benda? Kenapa ada benda tiba? Why you work here? You know, kalau hanya pemikirannya untuk mengejar keuntungan, kemudian keuntungan akan balik ke Anda dalam bentuk bonus dan kenaikan dan sebagainya. I think this is very relative. Kita sebagai human gak akan pernah puas, teman-teman. Anda bandingkan dengan perusahaan lain, Anda bandingkan dengan ini, oh kita kepengen segini, Anda bandingkan dengan kebutuhan yang baru dan sebagainya, Anda selalu merasa kacau. But if you think that the business has a valuable purpose, tujuannya yang lain, buat Anda, you can define what is the purpose of Indonesia. Historically, Anda mensupport Indonesia selama bertahun-tahun. Historically, this is part of Indonesia. You know, that kind of a purpose mungkin harus direfinisi lagi. Hal yang mungkin buat saya juga harus saya redefinisi lagi. Karena saat awal saya join GE, kami itu ada sekitar 35% tenaga asing di jajaran pimpinan, di jajaran seperti teman-teman sekarang. 35% orang asing. Ya kita dulu gak ngerti kenapa mereka ditaruh orang asing di sini. Ada sales leader Kalimantan Selatan, itu orang Itali gitu. Apa yang salah dengan orang Kalimantan Selatan sehingga harus ditaruh orang Itali di situ? Dan nobody asked, Pak. Gak ada yang nanya juga kenapa itu. Ya kita terima aja. Nah 7 tahun yang lalu itu, saat pertama kali duduk dengan teman-teman, untuk pertama kalinya kita tidak bicara mengenai mau tumbuh berapa persen ini perusahaan, mau jadi berapa juta US dollar perusahaan ini, biasanya selalu ini. Tapi entah kenapa hari itu ya, mungkin Allah yang di atas menunjukkan begitu ya. Ada hari itu kita duduk bersama-sama, kita bilang, ada yang hilang nih selama ini perusahaan ini. Punya kebanggaan kan kerja di sini. Kebanggaan mau perusahaan yang gede dan sebagainya, ya, tapi kebanggaan terhadap kerja, hitungnya gimana kan? Itu kalau lo pulang ke rumah, berapa sering lo bicara mengenai kerjaan? How satisfied you are with your work? So you can tell your wife, your husband, your kids, your families, bahwa saya hari ini kerjaan ini ada gunanya buat ini. Dan saya sebetulnya bertanya kepada diri saya sendiri, ya, rarely talk about my work karena it's routine, right? Kita gampang banget jadi robot, datang pagi buka komputer atau buka handphone ketemu orang, tau-tau udah sore lagi karena kita di rumah. Saya kadang-kadang ngukurnya gini, berapa saya ngobrolin masalah kerjaan tuh kalau gak salah istri saya cuma kalau bulan Desember, bukan Bu, karena Januari itu bagi bonus. Jadi kadang-kadang saya bilang kayaknya nih apa yang ditargetnya tahun ini. Dan istri saya komennya cuma dua. Komen pertama, jadi berapa kira-kira? Manis banget ngomongnya itu. Yang kedua lebih manis lagi. Nah buat saya berapa? Gitu. Udah abis itu kita bicara kebun lain-lain ya, bicara kerjaan lagi. So, you know, for the first time on that day, we ask the question that we never ask, yang gak pernah kita pertanyakan. Pertanyaan negara apa yang bikin kita bangga kerja di institusi ini yang ada di Indonesia. Hari itu kita habis setengah hari cuma untuk bicara itu, apa yang bikin lu bangga, apa yang bikin lu bangga kerja di sini. Jangan bicara mengenai monetarinya, jangan bicara mengenai, you know, di perusahaan gede, ada Thomas Alva Edison, enggak, ya, Indonesia. Then we ended up with three things. Yang pertama, harus bisa bawa teknologi paling baru yang kita punya di GE ke Indonesia. Yang kedua, membuat solusi yang khusus buat Indonesia. Dan yang terakhir, tidak pernah dibicarakan, we will be very proud, bangga sekali
if we are able to create another local leaders, gak ada peduli mengenai ini dulu. Saya global company. Mereka gak punya negara Anda, apa agama Anda, apa kalau Anda mau tahap enggak gitu, they don't care. What they care adalah, you meet this number, you meet this value, you can be promoted. Tetapi yang bicara mengenai Indonesia gak ada pada saat itu. So hari itu kita bilang bahwa we have to be able to develop local leaders. And for the first time, we come to our bule, bilang bahwa, hey guys, we love you, but please go home. Dalam waktu satu setengah tahun, we reduce the number of expat. Ini bukan berarti saya anti expat ya. We reduce the number of expat, almost 95%. Yang menariknya apa? They are happy, a lot of them. Selain yang biasa punya pembantu tiga, kemudian pulang jadi di rumah kecil lagi di tempat mereka. Tapi a lot of them, kemudian bicara, this is the time that we wait, ini waktu yang kita tunggu. Kenapa gak dari dulu udah siap? So being a leader, kita harus juga menunjukkan bahwa kita siap untuk memimpin. Kalau kita merasa kita siap, we always behind. Dan kita selalu jadi robot, gampang banget bukannya jadi robot, Pak. Gak sadar kita gak pengen jadi robot. But very easy for us to become a robot. Datang pagi, semua terus gak pernah lagi. Nah, kenapa saya ingin sampaikan itu? Karena ini sesuatu hal yang baru buat saya. Saya nulis 30 tweet malam itu aja karena the business has to be an institutional of hope, institution of hope. Dan menurut saya itu penting. Untuk teman-teman yang ada di Timah, sebelum kita bicara mengenai self-confidence individual, we have to have a self-confidence of the company. You are here because a purpose, ada tujuan ya. Tujuan yang gak cuma dari profit, itu kemudian dapetin uang yang mau ngapain, it's not. You are here because you are contributing to human being, people. Tadi saya dengar cerita Pak Riza, dan Pak Rizky, Pak Win. Betapa banyak orang bangga yang sangat bangga kalau anaknya kerja di Timah. That's a purpose. That's not easy to define if you don't think about it. So now saya akan bicara mengenai dua hal saja. Yang pertama dunia yang kita hadapi. Yang kedua bagaimana menghadapinya. Baik, karena panitia meminta saya bicara mengenai situasi global. Situasi global saat ini sangat mudah didefinisikan. Teman-teman pasti kebanyakan juga. Fuga. V-nya adalah volatile, bergejolak. A-nya uncertain, C-nya kompleks, dan A-nya amin. Matahari ini, people describe the world now as fuga. It's very volatile. Tiap hari Anda baca berita yang kalau zaman dulu tidak pernah ada itu di koran ya, itu jarang-jarang. Ada berita orang naik ke lantai 9 bawah sebelah bawah senapan mesin dan lagi orang di bawah itu kenapa kita baca berita itu dulu? Gak ada. But now we have that kind of stories. Karena orang gila di Jepang kan mau masuk ke rumah sakit jiwa semua orang dibunuhin katanya. Ketika ditanya kenapa itu dibunuhin? Ya mereka dibahagia kok mati. Belum lagi bencana alam. Setiap tahun konteks bencana alam selalu merupakan the new record. It's a volatile world. Kecuali kesana. It's an uncertain, gak pasti. Harga timah Anda goncang gaji. Harga minyak goncang gaji. Harga gas goncang gaji. Komoditas dan sebagainya. Teman-teman yang berumur 40 tahun ke atas pasti masih ingat zaman tahun 80-an, 90-an. That's the zaman keemasannya manajemen kan orang. Karena manajemen itu pada saat itu memiliki apa yang disebut strategic planning. Plan secara strategi sekarang untuk 5 tahun ke depan akan seperti apa. Nah, defisit itu aja susah dipertahankan kalau di tempat saya sekarang. Kenapa? Gimana mau planning? 5 tahun, 3 bulan aja bisa 2 bulan lagi.
capek-capek bikin PowerPoint dan sebagainya, you know, things are changed after that. Tahun 80-an itu ngapalin nama menteri masih gampang. Sekarang pun dia paling bilang lagi. I don't think anybody, any one of you hafal semua nama menteri sih, kecuali nanti sakti. But that's the rule now, teman-teman. Uncertainty. It's part of the business. Jadi value-nya beberapa company saat ini adalah keep deliver in the uncertain world, gitu. Dipaksain banget pesannya, bahwa dunia ini dianggap gak pasti, tapi lu harus tetap keep deliver. It's a complex world, global. Apa aja yang terjadi di satu tempat akan berimpact banyak tempat lain. Saya ingat tahun 80-an ada orang namanya Thomas Friedman. Dia bikin buku, judulnya The World is Flat. Ini bukan perdebatan dunia bukan. That's another story. Dia bilang mengenai globalisasi. Dia bilang ada teori namanya The Golden Arches Theory. Teori busur emas. Namanya McDonald. Dia bilang di dua negara yang ada McDonald, gak mungkin perang. Karena begitu ada McDonald di satu negara tersebut, maka negara itu akan sibuk dalam ekonomi global. Saya gak kasih pemikiran perang. Dan menariknya, teori ini berpuluh tahun, cuma beruntun dua kali. Yang pertama ketika Rusia menyerang Georgia, dua-duanya punya McD. Yang kedua, skor Palestina dan Israel yang selalu punya McD dan selalu perang. Nah, yang bikin ngeri adalah di Korea Utara ini gak ada McDonald. Di samping gua pemimpinnya gila gitu ya, gak ada McD di sana, jadi sangat mungkin bisa jadi perang. Serius? Anda biasanya perang pada negara-negara itu pulau mana? Okay, so that's a global world. It's a complex world. Kalau ambigu, perangnya ganda semua di mana-mana. It's a standard ganda, peraturan ganda di satu sisi boleh, satu sisi nggak boleh. But this is the world that we are facing. So what I want to tell you, apa yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah this is the new normal. Stop expecting bahwa dunia akan berjalan seperti yang kita harapkan back to the 80s atau 90s, baru kemudian kita akan maju. No, the story is over, teman-teman. Jika Anda tidak berhasil hadapin ini, you are done. That's it. Ready? Saya termasuk orang yang masih bermimpi ketika 5 tahun yang lalu dunia mulai gonjang-ganjing seperti sekarang. Kayaknya balik lah. Harga minyak kan mulainya kan? Harga minyak dan komoditi, tambang dan sebagainya. Tapi juga balik. Terus kalau balik kita sikat bisa-bisa. Gak balik balik. Karena ini gak bakalan balik barangkali. Kalau balik mungkin akan mencari stabilitas baru. So stop expecting the world or the environment or the market become like what you want. Tetapi try to find something to do. On the other side, ada driver kuat sekali dari sisi teknologi yang membuat dunianya jadi semakin singkat. Baik-baik itu secara langsung atau tidak langsung, dampak baik bagus atau buruk. Teknologi, look at your technology that you have now. Bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, gila-gilaan kan? Gila-gilaan, handphone itu menurut saya paling gila-gilaan banget. Karena 20 tahun yang lalu itu, nah 25 tahun yang lalu, handphone Anda pertama masih ingat apa gitu? Ericsson, I use Motorola Dyna X, gede sekali, disandak. Itu kalau orang finance bilang lebih merupakan liabilities daripada aset. Karena saya bertugas di pedalaman Kalimantan waktu itu. Disandak teman-teman, beneran disandak. Charging time-nya 10 jam, talking time-nya 10 menit. Satu-satunya keunggulannya adalah kalau diserang datang bos bisa jadi alat bela diri. Sisanya gak ada. Nah lu lihat ya handphone, jumlah kartu telepon yang ada ini lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Di Indonesia. Satu orang punya handphone lebih dari satu. Right? And almost everybody has an handphone. Mau di pedesaan, mau di kota. Lalu internet.
right? Sama dengan internet, mana-mana sekarang on your phone. You can put GPS wherever you go, and then GPS it all sama. Google Map, Waze, dan sebagainya. Internet, the first internet that you experienced, kapan? 20 years ago? 15 years ago? Your first internet, masih pakai modem? Gitu, ya mungkin setengah mati. Ini generasi milenial mungkin gak kerasain ini. Kami kerasain banget, ya mungkin setengah mati, putusnya gampang banget. Artis idola saya dulu namanya Pamela Anderson. Mau lihat gambarnya itu, baru sampai jidat gila gitu. Susah download lagi, gak pernah lupa sampai seperti yang diharapkan. Baru muncul sosial media, everything is social media now. Mau berita apapun, bagus, buruk, dan sebagainya, can you can find in social media. Facebook itu 3 miliar orang tersambung dalam Facebook. Can you imagine 3 miliar separuh yang duduk dunia nyambung dengan Facebook? Dan itu menghasilkan budaya baru. Berapa orang yang ada di Facebook di sini? See, almost everybody di Facebook. Terutama di Indonesia dan Malaysia, orang status di Facebook itu udah kayak, you know, very personal stuff. Personal banget status kita di Facebook, coba anda baca. Ada satu hari saya baca status Facebook, pagi-pagi bangun pinggang gue pegel. Who cares? Kok pegel kan? Kok pegel kan? Saudara bukan, kadang-kadang gak kenal juga gitu. But that's what people do with Facebook, right? They posting everything, makan, sebelum makan dulu berdoa. Orang sekarang sebelum makan, posting dulu. Dan apalagi begitu muncul tanda ini nih, nah ini kurang ajar banget tanda ini. Lain atau suka ini. Karena many become very connected with others. Yang anda gak pernah ketemu. Begitu ada yang ngasih tanda ini, anda merasa mulai connected. Kecuali ada artis yang dapat giniannya setelah sejuta gitu, dan aku ingin tahu lagi gitu kan. Tapi kalau yang kita biasa-biasanya dapat ini berapa? 20 berkali gitu ya. Itu kan anda tahu nih siapa yang kasih. And anything that we write or we post di Facebook, menariknya, anda aja yang kasih tanda ini. You can try, tulis status. I want to go to toilet. Ada di sini. So, teman-teman, teknologi push, zaman semakin kunjang ganjing, perubahan yang terjadi frekuensinya cepat banget, magnitudenya gede sekali, dan berimpact ke semuanya. And then the next question adalah what kind of a leader that we need, right? Pasti beda leader saat ini, gak bisa lagi. Tidak bisa kita menghasilkan leader seperti yang dihasilkan oleh generasi sebelum kita. Itu contohnya beda. Sama juga tidak bisa kita menyelesaikan problem yang anda hadapi sekarang dengan cara pikir ketika anda menghadapi problem generasi sebelum anda menghadapi problemnya. Beda. It's totally different. Beberapa waktu bulan yang lalu saya ketemu salah satu teman saya pengusaha emas. Dia bilang, Pak, sekarang ini saya dapat orderan 50 kg emas untuk dijadikan perhiasan. Minimalnya 2 minggu. Biasanya 2-3 bulan kita kerjain, sekarang 2 minggu. Kalau dia nggak mau dikasih, terserah, ada yang mau bikin. You know, that kind of things are your new challenge. So leaders, number one, need to be very adaptive. This is the new leadership skills yang ada. Gak sama lagi dengan ini yang ceritanya. Leaders has to be very adaptive nowadays. Dan anda akan bisa adaptive if you are open for learning. Jadi mindsetnya harus beda. Learning itu masalahnya dulu selalu diharap saya termasuk orang yang seperti itu menganggap learning adalah bukan tanggung jawab saya, tetapi tanggung jawab perusahaan. Jadi kalau saya nggak di training, saya nggak di promote ke inter, salahnya perusahaan. Apa gue nggak di training? Training ini, itu. Hasilnya kalau kayak gitu, kita nggak juga di training, kita ngedumel terus, nggak naik angkat juga. So, akhirnya saya sadar bahwa learning is individual responsibility. Sama kayak kita maju ujian, gue gak bisa ujian, kenapa? Gue gak belajar, ini saya salah coba. Kenapa ini ujian? Gue kayak gitu. You drive yourself.
Nah, Anda kan bisa adaptif. Kalau Anda punya mentalitas bahwa ini adalah individual responsibility. If you don't get the chance, misalnya di training oleh perusahaan, apakah Anda akan terus kemudian diam gak ingin mempelajari sesuatu? Saya dulu diam. And I think it is totally wrong. Gak kemana-mana juga saya. Ketika saya ubah mindset saya, oh kalau saya gak dapat ini, saya cari sendiri gimana caranya supaya saya mengerti ini. Nah, ini orang, buku apa ini sekarang? You can open it in the internet, anything you can learn. So, you will move up in terms of knowledge, in terms of capability. Kesempatannya datang. So, adaptive. That's number one. Adaptive yang datang dengan mindset learning is the individual responsibility. Number two, confidence. Ini bolak-balik diucapkan oleh tim leadership Anda. Confidence. Ini saya bagi cerita dulu. Because I'm Indonesian, my characteristic, my way of thinking dan sebagainya adalah orang Indonesia. Sama seperti Pak Riza, pekerjaan yang saya kerjakan sekarang sebagai CEO di Indonesia tidak relevan. Fit and proper. Karena biasanya kita kalau fit and proper, tidak proper. Jadi, ceritanya gini, ini cerita antara lain setengah lucu, setengah tapi, you know, for me it's a good learning process. Saya waktu itu adalah sales untuk pembangkit listrik wilayah ASEAN. That's the first time I meet dengan Pak Riza waktu itu, sebelum 2010. And I'm happy with my job. Satu hari saya ada di Vietnam, lagi jualan ke PLN-nya Vietnam, EVN. Punya tiket pulang sore hari. Tiba-tiba saya ditelepon siang-siang dari Jakarta. Pak, gak boleh pulang. Oh, kenapa? Ini ada orang nomor 2-nya GE lagi di Vietnam. Nomor 2 tinggi banget itu levelnya. Jadi sesudah Jeffrey Mell gantinya jadwal situ, nah dia jabatannya Presiden GE Internasional. Semua operasi di wilayah, di luar wilayah Amerika di bawah tangannya dia. Nani Bekali, orang Italia. Lagi ada Nani Pak. Dan dia minta bawa pulang naik private jet besok kan dia. Saya itu mimpi aja enggak naik private jet. Karena menurut saya itu udah hal yang enggak mau saya lakukan, enggak bisa saya lakukan. Nah, you know my reaction? Reaksi saya ketika cerita, Pak, tiketnya batalin, kenapa bosnya minta bawa pulang besok barang dia naik pesawat pribadi? Zaman itu kita masih boleh naik private jet. First reaction, nggak punya percaya diri. Ini semua ngomong apa nih? Ngomong satu pesawat, barang-barang yang tinggi banget levelnya. Aduh, mau ngomong apa nih? Salah pasti ngomongan saya semua. Yang ada bakal dimarahin dan sebagainya. I don't think that I'm at his level gitu. Jauh itu berapa sih? That's my comment. Gelisah aja tuh sore. Yang kedua, apa? Biasanya ada merasa apa kalau kayak gitu? What do you feel? Ketika tiba-tiba misalnya ada seluruh korban gitu, barang buri ini misalnya gitu. What do you have on your mind? Grogi. Saya takut, Pak. Yang saya pikirin, gua salah apa nih? Jadi instead of, waduh kesempatan nih ya, saya akan jual ide dan sebagainya. Yang terjadi satu, I lost my confidence, gak ada kepercayaan diri mau ngobrol apa. Yang kedua, gue salah apa ya? Apa nih, kenapa begini? Saya pikir-pikir kesalahan saya apa gitu. Saya ingat ternyata 6 bulan yang lalu tuh pernah di Croton Field tuh dikumpulin. Waktu itu istilahnya yang leaders kayak Anda gitu lah, dikumpulin global. Nomor satunya di pidato, pidato resmi, official speech mengenai future market. Kalau dibilang Indonesia is the one of the best example of future market. Nah saya dulu paling belakang, entah kenapa saya gak katakan. Ada kan sering-sering yang katakan kalau Pak Riza pidato ya? Saya gak tangan, ya mungkin Allah, makanya saya gak katakan. Ya kan, kalau otot saya, what gitu, dia tanya.
Kalau saya bilang, Jeff, maaf, saya dengar GIS Indonesia sebagai future market itu dari zaman sejak saya masuk IE 15 tahun yang lalu. Dan saya pendekatannya nggak tepat. Karena kalau jadi future market, apa yang kita minta? Datanya future terus. Minta investasi baru, entar. Minta orang Indonesia jadi leadernya, entar. Future. Saya bilang, sana, lihat Japanese. Lihat ke Korea. Mereka nggak nunggu marketnya jadi. Mereka langsung genjot, bisa-bisa ditunggu dengan market. Jadi, we have to make Indonesia as the now market boss. Saya ingat benar reaksi dia tuh. Dia cuma begini, dari marah sampai diem. Ya udahlah saja. Begitu selesai pidato, teman-teman yang saya kenal dari 400-an orang itu ngerubungin saya. Ah, ini selamat ya, lo akan dipecatnya. Ya sama kalau dianda mutasi barangkali ya. Jadi CEO Timor Leste kan gak menarik juga kan. Anda bisa bayangkan sih kondisi psikologis saya malam itu. Gelisah, hilang percaya diri, melihat bakal ada ancaman datang dan seterusnya. Saya telepon istri saya ke rumah. Siap-siap aja ya kan, barangkali besok mau nganggur nih gitu. Dia malah ketawa. Istri saya orang Surabaya, jadi lempeng-lempeng aja. Dia cuma bilang, alah banyak pikiran. Udah tidur, besok nikmatin tuh naik pesawat jet pribadi kan, gak sering naik pesawat pribadi gitu. Ya bener sih, cuma kan kondisinya gak lagi begitu mikirnya. So, that's what bonek woman do. Darah. So, malam itu saya ngerti. Pagi-pagi saya bangun. Pergi ke airport. Jam 8 itu nanti pesawat terbuka, saya masuk. Indonesia, langsung ke pesawat. 8-seaters berakali 4 baris itu. 4 baris. Duduk paling belakang kan, saya kasih apa tuh, belakang aja gitu kan. Bagi Indonesia kan gak lama, belakang ke toilet. Duduk supaya gak kelihatan maksudnya gitu. Nah yang gak saya gak tahu, pesawat yang sedih gitu, cuma ada 2 penempatnya. Saya dan tempat bos. Jadi waktu bos datang, namanya nanya dikali, orang Italia, dia lihat duduk saya duduk di belakang, belakang ya. Mafia gitu ya. Tapi nah, cuma abis itu kan mereka tembak-tembakan kan. Jadi ya tadi. So, come. I want to talk. Oh, saya mau ngobrol. You sit here beside me. So, usah saya lagi jalan ke depan. Duduk sebelah itu. Begitu duduk sebelah itu, dia minta kopi dan minta koran. Jadi gak ngajak ngomong, saya pikir, kurang ajar banget ini orang. Mempermainkan emosi sekali gitu kan. Sudah saya ketakutan dan sebagainya, dia gak ngomong. Dia baca koran, dia diem aja. Tapi saya salesman dulu. Seperti Pak Riza juga, nilai saya A adalah pergaulan. Jadi kita pikir kalau misalnya kayak gini, cari muka aja lah, gue puji lah, ini orang apa kayak gitu ya. Saya bilang, Mani, by the way, you have a very good time. Jadi, hasilnya bagus. Kampung aja udah di luar dugaan saya. Nah ini malah jawab, of course, I'm Italian. Orang Italia tuh dari sini selalu bagus gitu. Kurang aja betul kan, saya udah cium di sini makin di sini gitu. Makin hilang itu kepercayaan diri yang ada. Saya diem aja ya, udah saya diem aja. Take off. Begitu sudah mulai cruising gini, saya ingin itu sekarang detail yang bagian itu. Dia tutup korannya, dia minta kopi lagi, sekali tegak double espresso itu, yang ada di saya ada tepok dengan saya. Dalam hati saya waktu itu, mulai ditusuk, mulai ditusuk. Kebayang ini buat father, gitu kan. Andri, kita harus diceritain dengan logat ini, karena begitu memang dia ngomongnya. What do you think? If I make you to become the CEO of GE Indonesia today, gimana menurut kamu kalau kamu saya jadiin CEO di Indonesia hari ini? Ya itu kan kayak kesan tergeledek ya. Kondisi psikologis di sini, beritanya di sini. Jadi yang keluar dari mulut saya cuma, good. Jawaban paling goblok yang pernah saya berikan. Tapi
kemudian saya berusaha menguasai diri, terus saya bilang gini, ini loh Nani, oh ya, saya dikasih waktu buat pikir gitu loh. Ada kepala saya pulang ke Jakarta, temuin dua orang tua, temuin teman-teman yang senior, nanya, ngobrol sama dia barangkali gitu loh, dapetin pendapat, habis itu ntar balik lagi, telepon, saya siap, saya mau lakukan ini, gitu ya, pikiran saya. Nani cuma bilang, I have girls, you can think, I will sleep for 2 hours. Dia tidur 2 jam, when I wake up, we talk. Tidur dia 2 jam, beneran tidur. But teman-teman, probably this is one of my best loves. One of. Kenapa kadang 22 jam itu kurang dari 2 jam? Saya sebenarnya lihat diri saya ini cermin, teman-teman. Saya lakukan refleksi, nanya jawab. Mungkin itu dikasih kesempatan sama Tuhan. Saya nanya, kenapa kok mesti takut? Ini orang ngasih kerjaan, gue paling jago lah di sini. I must be better compared to him, soal Indonesia. Gimana gak mungkin dong dia lebih jago dari saya dari Indonesia. Oh, dia ke Indonesia aja setahun, 5 tahun barangkali sekali. I know Indonesia, here I am, like you do. You know all about Timah, right? That's me, I know about Indonesia. Customer saya tahu, tiap hari saya berhubungan sama mereka. Kalau jalanan lancir bawa barang gimana, I know how to do. Customer ngambek gimana, I know how to handle it. So I should have faith. Dan kenapa saya melihat semua ini dalam konteks sebagai sebuah ancaman instead of peluang? Why I don't want to say that I do? I can do this. Ternyata teman-teman, saya baru sadar secara tidak sadar atau secara sadar barangkali kita seringkali membuat pagar di depan kita, pagar, tembok, daerah di belakang pagar dan tembok itu daerah yang kita bilang ini gue bisa. Di luarnya mikirnya nggak mau, kira itu daerah susah banget terus itu, bakal bikin salah, resikonya tinggi, nggak kenal orang. Nggak ada yang support dan sebagainya. All of the things itu ada di luar tembok. Sehingga saya bilang saya dalam pagar aja, kalau di luar tembok, I learned one thing about leadership di situ. Teman-teman, leaders itu run extra miles. Leaders itu berani lebih jauh, lari lebih jauh, sampai dilompatin pagar. That what differentiate leaders dengan doers, dengan orang biasa. Karena yang biasa makan berada di sini. Dan yang seringkali lucunya adalah we have no confidence because konsep yang ada di depan kita adalah show off, bukan show up. Show off itu tampil, tuh tampilnya oke kan nih kalau gini nih. Kalau gue ngomong kan dia ngomong, bisa gak gue jawabnya? Kalau itu tampilan yang Anda perlukan, at least yang saya perlukan waktu itu, I don't know what it is. Kalau konsep Anda adalah show up, you will see that kind of opportunity, peluang-peluang itu sebagai proses pembelajaran. Proses pembelajaran kan gagal gak apa-apa. And I remember the first time saya pegang mic ini disuruh ngomong di depan umum, itu setengah mati takutnya. Apakah duduk gue benar? Apakah kateter saya bocor? Apakah segala macam itu ada di kepala saya? Gak berani muncul kemana-mana. But then I realized, this is a learning process. Kalau saya salah, and then I will learn again. Dan semuanya mulai berubah. Karena begitu konsep Anda seperti itu, Anda berani datang yang kedua kali, Anda berani datang yang ketiga kali. Ketika Anda mulai menjalani proses kedua ketiga, you gain the experience and the knowledge. Ketika Anda dapat knowledge dan experience-nya, your confidence is up. Kepercayaan dirinya naik. Gak akan naik kalau dari awal startnya gak bisa. Startnya kalau bilang, kayaknya sih gak bisa. Maka Anda gak bisa. Tapi kayak kalau misalnya Anda terlalu jumawa, kayaknya gue bisa. Itu gak mau tahu segala macam bisa. Bisa jadi juga berbalik. Batas antara confidence dengan arogansi itu kan tipis. Tipis banget. Ada di sini. Mindset Anda belajar, pengen show off, itu doang ceritanya. Begitu mindset Anda belajar, you will be okay if you make a mistake.
dan Anda akan punya keberanian untuk tampil lagi. Ya, akan bisa otomatis, Pak. Bukan. I don't think I'm training you juga, kalau Anda gak lakukan. It's all about the mindset. Leader, run, extra, harus empati pada itu. Begitu dia bangun, I'm ready. Apakah saya punya knowledge yang lebih besar sudah dia bangun? Enggak juga. But I have all the confidence yang saya butuhkan lagi untuk bicara. We debate, we talk a lot. Wajar berikutnya kita mendarat di air. Dia tepok lagi mendarat saya. Congratulations, Handry. Today, you are the CEO of GE Indonesia. Udah, prosesnya gitu doang. Hari itu saya jadi CEO GE Indonesia. Jam 8 malam, waktu Halim Perdana Kusuma. Nah, sebenarnya keluar jam 9. Amin. I like to tell this story sekarang menurut saya ini similarities-nya banyak dengan teman-teman orang Indonesia yang lain. Yes, this is us. Us. Indonesia. And then the other thing about confidence itu tadi adalah do you want to learn? Or not? Ini metal ball block itu yang ngeblok mental kita itu ada di situ sebenarnya. Learning, mau apa enggak. Jadi saya appreciate sekali apa yang dilakukan RSG dan teman-teman dari HR di sini. Anda memang mungkin perlu mendatangkan orang-orang lain. And I'll be more than happy untuk membantu mencarikan another speaker yang bisa jadi sharing session dengan Anda di sini. Nomor 3. Nah, hanya masih ada 18 lagi. No, I only have 5, maximum. What do you mean? Ideas. The new leadership skill itu harus punya ide. Harus pengen bagi ngeluarin ide. Ada dua tim, ada dua stage itu. Satu, punya ide. Kedua, menyampaikan ide. Kalau yang kedua ini, banyak trainingnya. Gampang ini. Yang pertama ini, susah. Kenapa susah? Karena kita gampang jadi robot. Jadi waktu saya diangkat jadi CEO itu, wartawan banyak yang nanya. Ini ceritanya saya udah banyak cerita ke banyak orang. Ya. Banyak yang nanya, kenapa udah sekian puluh tahun, 70 tahun GE di Indonesia, baru sekarang ada CEO GE dengan produk Indonesia. Apa yang salah dengan kalian? Ini pertanyaan kayak menggampar saya, teman-teman. Bukan saya merasa jadi lebih jago dibandingkan teman-teman saya lain. Bukan benar, makanya mereka yang jago. Cuma pertanyaan ini membuat saya menjadi berpikir, iya ya, kenapa gak dari dulu? Apa yang salah dengan kita? Nah, begitu saya berkaca dengan teman-teman multinational company yang lain, makin tergampar rasanya saya. Karena banyak banget orang perusahaan asing yang tidak dipimpin oleh orang Indonesia pada saat itu. Saya ingat sekali kalau yang namanya pertemuan multinational company itu orang Indonesianya 4 paling banyak, itu dari 35 perusahaan, itu kalau dicampur. Kalau yang Amerika mungkin cuma satu atau dua. Handjam itu mereka yang kedua. Apa yang salah dengan kita? Jadi saya nanya-nanya itu suka. Satu hari itu, bos saya datang, 3 bulan sudah saya menjabat. Namanya Jeff Kimmel ini. Baru dipecat. Nah, baru berhenti ini, sorry. Jangan ditaruh di situ. Nah, begini. Dia datang. Saya jemput di perjalanan, gak tahan saya sananya sama dia, Jeff, kenapa gak dari dulu lebih luar Indonesia, apa yang kurang dari kita? Terus dia bilang gini, kalian itu jago loh sebenarnya. Every time kita kasih target itu kalian mencapai. At least always kalian berusaha mencapai dari sehingga pasti daerah-daerah mencapai. Tiap kali kita kasih instruksi apapun dijalankan yang baik oleh kalian. Kita minta kalian lakukan apapun, kalian selalu jawab yes. You are very good on saying yes. And that's the problem. Because you are not good saying no. Yang ada di kuasa kan, bos, ngomong-ngomong bos, masa bilang no sih gitu. Mutasi gue kalau misalnya bilang no. Jadi lanjutin gini teman-teman. Dia lanjutin gini, gini berikutnya.
orangnya cuma bisa bilang yes, nggak ngasih input, nggak ngasih feedback. Ini pekerja, doers dia. Karena leaders itu dia punya ide. Oh dia kerjain kerjaannya dia bertahun-tahun sejak lama, dia harus ngerti, dia punya ide sehingga dia bisa ngasih feedback, dia ngasih input. Benar atau salah diterima atau tidak, itu nomor dua. Punya apa enggak, that's number one. Nah ini berhubungan dengan kriteria keempat yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, yaitu persistensi nanti. Resilience, daya tahan untuk menyampaikannya. Tapi ketika kita bicara mengenai punya ide ini, saya merasa betapa benar yang diomongkan dia. Bertahun 15 tahun sebelumnya ini saya bekerja di GE. Setiap tahun itu semua target datang dari Amerika Serikat, dari kantor pusat. Tahun ini kalian begini ya caranya gitu. Ya oke, kita jalani. Gak ada yang lain yang ditemukan, kenapa harus begitu? Setiap tahun udah kita tunggu 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Eh hebat, arti. Gak ada yang nanya lu kenapa 10% termasuk saya. Karena begitu anda mulai nanya, ceritanya beda loh. Kenapa 10%? Kompetitor anda tumbuh 30%, 10% anda jelek. Kalau market tumbuh 15%, anda tumbuh 10%, masih jelek kita. So, saya nggak bilang anda besok datang ke bos anda, terus bilang, bos, no. Kenapa no? Ya no aja, kenapa no? Yang saya rasakan kita kurang tuh flow of logic-nya. Saya kurang ketahuan. Bos mungkin gak sana. Alasannya 1, 2, 3. Kalau menurut saya mungkin begini. Alasannya 1, 2, 3. Dan kita gak sukses kesini. Kalau saya dikasih support ini 1, 2, 3. Kalau anda confidence benar dengan ini, anda berani taruh saya. I put my neck on the table. Because this is the right thing to do. And that's another level. If you believe this is the way you have to run the company. Tapi logik kayak begitu, kita gak jalan, kami gak jalan. Mungkin karena selama ini kita gak terbiasa untuk dilatih, dididik setiap bertanya. Kita biasa dilatih, dididik untuk menjawab, teman-teman. Ya kan, kebanyakan dari kita kan generasi multiple choice nih, ya kan? Generasi pilihan berganda. Apalagi BS itu loh, benar salah, hancur banget itu. Gak mikir kita. Jadi gak terbiasa untuk menganalisis. Dua pertanyaan penting yang saya selalu. Saya selalu merasa bahwa ini harus dihidupkan pada teman-teman saya waktu itu. Termasuk saya. Adalah pertanyaan why, tiga. Pertama. Dan what if? Tiga hal yang sangat sederhana ini adalah kunci dari kita punya ide apa enggak. Why? Kenapa? Karena banyak pintu. Begitu anda mulai nanya kenapa, banyak pintu yang terbuka. Kita gak jago, kita jagonya nanya who, siapa, ya kan? Karena abis itu akan lanjut dengan gosip. Why? Kalau menurut Steve Jobs pendiri Apple itu adalah alat anda untuk meng-connect the dot. Kan Steve Jobs bilang, lo apa sih rahasia lo kerja gue sekarang people. Dia ditanya juga Steve Jobs, apa rahasia lo sehingga sukses benar? Dan bilang, I'm able to connect the dots, titik-titik yang ada. Bahwa orang pengen ngeliat video di papan yang bisa dibawa-bawa, nah itu satu titik. Orang pengen dengerin musik dari papan yang bisa ditenteng-tenteng, itu satu ini. Orang pengen bisa sambung internet dari papan, itu satu titik lagi. Yang mampu nyambungi ini jadi titik-titik kemudian jadi iPad, iPhone dan sebagainya, ya cuma itu sudah. Nah titik ini gak muncul kalau misalnya kita gak nanya, why? Gak muncul. Why not ini lebih parah lagi, makin gak terbiasa kita. Karena why not itu pertanyaan inovasi. Kenapa gak jual air dalam botol? Itu kata Tirta Utama waktu itu tahun 70-an. Ketika orang minumnya waktu itu adalah teh, yang dalam botol, minuman bersoda, sirup,
green spot. Ada yang pernah green spot? Ya. Yang kuning itu kan? Itu zaman kita muda dulu enak banget pak itu. Oh waktu tekstil aja banyak soalnya. Tapi hanya di toko kan? Jangan terlalu semua kita lihat pak itu wah apa-apa awak semua ada stop. Saya haus. Nggak hilang harusnya kalau dengan teh. Orang pun terprotes dengan coba taruh air dari botol di kedai-kedai pinggiran jalan. Kasih gratis, nggak ada yang makan. Nggak ada yang makan. Karena dianggap nggak sehat. Orang minum air adalah di rumah, dimasak dulu, dia lihat dimasak, dan baru. Kasih harganya lebih mahal dari Coca-Cola. Laku. If they don't ask about it, he doesn't. Kalau dia nggak nanya mengenai why not tadi, nggak muncul. Dan kita adalah masyarakat yang secara budaya punya kecenderungan gampang sekali berbahagia. Orang Indonesia ini, di satu sisi ini anugerah. Jadi ketika kita menghadapi masa susah, ini anugerah. Nggak ada beras, ya makan jagung lah. Apa enak juga. Nggak ada jagung, makan katul lah. Enak juga. Nggak ada semuanya, yang penting kumpul lah. Right? Problemnya on the other side untuk grow ini menghambat teman-teman. Anda harus lapar baru bisa grow. If you don't feel the hungry, nggak lapar, you cannot grow. Harus ada laparnya. Baru kita punya nafsu untuk oke, ini yang gua lakukan ini. Gimana kalau lakukan ini? Muncul pertanyaan ini. Why not? What if? Gimana kalau lakukan ini kayak begini? Nah, saya butuh 6 bulan untuk membuat tim saya ketika itu tim baru kalah dengan ini. Satu hal yang saya pelajari teman-teman, human kita nih. Kebetulan saya ambil disertasi saya mengenai origin in organizational behavior dan melihat dari sisi followership, dari sisi followernya dan leader. Nantilah kapan-kapan kita ngobrol ini. Human akan patuh pada operating rhythm. Rhythm yang ada buat secara reguler. Pembentukan kultur itu, kalau pengalaman saya, 3 bulan. Selama tidak konsisten begini. Tiap Jumat sore saya minta tim saya semua dengan tim-timnya yang masing-masing bikin sesi namanya Crazy Idea Session. 15 orang, 10 orang paling banyak ngumpul di pojok, pakai flip chart, catat lo punya ide gila apa, gak usah biar bayangkan ada duitnya buat eksekusi apa enggak, masuk akal apa enggak, terserah. Pokoknya tiap Jumat sore, antara jam 5 sampai jam 6, maghrib lah, 6.30, 6.15, kadang-kadang. Kita stay di kantor, kita exercise. Crazy idea. Aduh, itu yang namanya minggu pertama, minggu kedua, sampah semua isinya. Karena gak ada yang memikir. Datang begitu dipaksa ngasih ide, nggak ada kalian harus ngasih ide. Kalau 15 orang ngumpul, 15 ide keluar. Apapun itu, minggu berikutnya beberapa pojok sama itu. Nah, kita kan orang Indonesia jago banget kan, pojok les kan. Mari makan siang. Lu ntar apa itu? Iya, gua pakai deh. Lu nanti berapa? 3. Gua 4. Ya udah, kalau akan tahu gitu. Begitu saya kumpulin, nah, lihat satu persatu. Orang mulai HR saya mulai frustrasi, jadi nggak jalan itu. Enggak, kita jalanin terus. Nah, that's true. Bulan kedua, mereka ada ide yang bagus. Kenapa menurut saya itu ide nggak susah? Karena ini kerjaan anda sehari-hari. Begitu kerjaan anda sehari-hari, ditanya apa yang menurut anda bisa lebih baik, bisa dilakukan. Begitu jawabnya nggak tahu, Pak, something wrong with you. Dipaksa. Begitu dipaksa, satu persatu akan mulai keluar. Tapi pemaksaan ini anda butuh sekurangnya 3 bulan kalau menurut saya. And you have to be involved. Tiap Jumat sore saya ngider, saya ada apa itu lah. Ayo keluarin dong, gak keluar gak pulang kita. Suami, dia sudah masuk, main handphone gitu kan. No, slowly, they come. Slowly they come. Yang saya butuh sebenarnya bukan ide ini pada saat itu. Ritmenya. Ritme bahwa ketika kerja, mereka harus mikir, ini mau dipakai. And they start, then they start why and why not what if. Begitu
mereka muncul dengan ini, a lot of good idea kami. Pendapatan kami tahun 2010 ketika saya mulai itu $300 juta, kecil di luar dari GE Capital yang habis itu baru kita jual. 35% dari leadership kami orang asing. Tahun ini mungkin kita ada dapat sekitar $2 miliar. 99% orang Indonesia. Dan semua proyek yang kita punya nggak ada di bukunya GE. Karena biasanya ini bukunya begini nih. Kayak Anda mau bikin tiba, ada bukunya kan? 1, 2, 3, 4, gitu juga kita jualan dulu. Ada bukunya. Jualan mesin pesawat gimana? Cari tahu siapa orang Garuda, main golfnya kapan, daftar jadi membership golf, gitu. Tungguin kapan tendernya keluar, tender keluar diambil, dianalisis, gitu. Gak ada yang lain dari saat itu. Kan satu orang gila, dia film engineer yang bisa masang gitu, engineer, benerin engineer, apa? Banyak sama Pak, sama CEO-nya Garuda. Mau kemana sih Garuda? Dan sebut aja dia. Gak pernah kita tanyain saya tanya gitu. Karena di zaman yang kayak sekarang ini, kalau dulu kan customer relationship yang penting ya. Anda kenal sama si itu, Anda punya teleponnya, bisa, you are better than your competitor. Now saya garanti Anda punya, competitor Anda punya juga. Kayak saya gitu kenal sama Sofian Basir di unitnya PLN. Ya mungkin sih Mas gak kenal, gak mungkin deh. Zamannya udah beda soalnya sekarang. So, we have to come up with idea. Ketika tanya-tanya, Mas, mana yang bisa masuk? Oh, bukan pesawat ya, gue pengen bengkelnya yang paling gede di Asia Tenggara. Nah, this is something yang bisa kita lakukan, Pak. Kalau bengkel kita bisa bikin kerjasama. Banyak kami mau invest di situ. Cuma semua spare partnya ke kita, Pak. Gak ada cerita ke orang lain. Kita ikut 20 tahun. Gak ada anak lagi yang mulai kemana-mana. Karena we got bigger order than biasanya dari jualan pesawat. Dan ini menurut saya, teman-teman Timah, you have plenty of this. Perjalanan saya dari airport ke sini, pertanyaan saya banyak sekali Mas Timah. Saya bisa di dalam juga, hal yang sama saya tanyakan. Karena, I totally agree dengan Pak Riza. If you treat Timah like your previous generation treat Timah, you will not go anywhere. You will not go anywhere. Pasti itu. Jadi sini aja, begini. Before, Riza tadi bilang, and I'm totally believing, the job of a leader is to create another leader. End of story. At the end of the day, sesudah mendeliver numbers, sesudah apa segala macam, at the end of the day, your job is to create another leaders. Dan mari kita potong siklus yang ada. Kalau menurut saya, problem Indonesia adalah apa yang kita punya sekarang adalah apa yang kita dimiliki oleh generasi sebelumnya. Selama bertahun-tahun, apa yang ada itu, dan Anda bisa bikin listnya panjang sekali, apa yang sejak pertama merdeka ada sampai sekarang sampai masih ada gitu. Itu Anda bisa bikin di sini. What I want to say to you, let's cut the cycle. You, at this level, mungkin gak banyak yang Anda bisa lakukan ke atas. Gak banyak, saya yakin itu. Untuk mengubah yang atas. Ya kan? Gak banyak, apa? Kekuatan saya, power saya gak banyak, Pak, mengubah yang atas, Pak. Oh misalnya nih misalnya, di atas ada birokrasi dan sebagainya, you can't change. You are lucky to have Pariza, you can change. But assume dari Pariza. Gak bisa Pak, peraturan pemerintah begini, mungkin segala macam, gak banyak yang bisa saya lakukan. Well, if you change yourself, the next generation after you akan punya rumput tempat yang lebih baik untuk tumbuh. That's the concept. Dulu saya ditanya, gak bisa jawabnya. Pak, di BUMN kita bisa ngapain, Pak? Saya mau ngomong bos saya dan sebagainya, gak bisa, Pak. Udah lah. And then the next question, then you smile. Terus saya enggak. If you change yourself, untuk hal yang Anda gak sukai dari atasan Anda, di atas-atas Anda dan sebelum Anda dulu, Anda gak suka demokrasi, Anda gak suka korupsi, Anda gak suka macam-macam yang Anda gak suka,
jangan lakukan pada zamannya Anda. You change. Maka mungkin nampaknya bukan buat Anda sekarang, but the next generation, they will have a better leader. They will become a better leader. Karena dia bisa berkomunikasi dengan gampang dengan Anda, karena dia bisa dapat mentorship, karena dia bisa dapat pelajaran dan sebagainya. And that's what we need to do as leaders, change ourselves for a better the next generation. Now, ini yang saya pandangkan kemana-mana saya ke kampus, saya ikut acara apa gitu. Saya bilang, guys, if you want to change Indonesia, enggak dengan cara menunggu siapa yang bakalan jadi presiden, enggak bakalan. That's not the system, how to change. Sistemnya adalah ketika yang ada ini mengubah dirinya dan menghasilkan generasi yang lebih baik. Itu yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Beberapa, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, saya diundang perhimpunan pelajar Indonesia, Kongres Dunia, Kongres PPI, di London. Kongres, saya marah sekali, kongres mereka ditunda sejam, karena malunya gak ketemu. Menurut saya, what can I expect from a generation yang berpikirnya sama dengan saya gitu loh. Orang angkatan saya ya gak bakalan bisa mulai kalau ininya belum ada, ketokannya gak ada gitu. And then, you will create the same generation after this. Mau jadi apapun Anda, sama hasilnya generasi. Mau jadi profesional, jadi dosen, jadi pemerintahan, sebagainya, gak akan berubah. Tapi if you change yourself, the story is different. That's the way how to create another leaders. Terakhir adalah resilience, daya tahan. Dan ini membedakan sekali. Ketika orang berani membawa ide, ketika orang berani memperjuangkan apa yang mereka lakukan, you will always have a difficult times. 1992, 1993, saya lulus kuliah. Waktu itu saya cuma punya satu cita-cita. Begitu saya lulus, besoknya saya akan minta duit dari orang tua. Itu aja cita-citanya. Saya mau kerja, saya akan minta duit dari orang tua bulan depan. Pekerjaan saya pertama adalah jadi tukang ketik di kantor notaris, literally. Yang harus saya ambil karena kalau nggak kerja ya, ada kerja, tapi ngetik. Saya ambil 150.000 per bulan, saya ambil. Lulusan terbaik Indonesia, lulusan terbaik IPB, pelajar teladan Indonesia tahun 1992. Halte 93. Bulan, kalau saya nggak salah bulan April 1993, April atau Mei 1993. Saya keluar rumah pagi-pagi, saya bilang sama ayah saya, Pak, saya mau kerja. Ada kerjaanmu? Ada. Ya kan aja kerjaan. Mungkin dia tahu juga. Saya cium tangan beliau, saya bilang, pamit Pak. Terus dipegang tangan tangannya, terus dibilang, nah, satu aja nasihat. Kamu harus ingat, kalau jadi pemimpin, pasti akan berhadapan dengan hal yang susah. Gak ngerti saya maksudnya apa itu. Berapa tahun kemudian, especially now when I become the CEO, I know what does it mean. When you be a leader, you are dealing with tough issues. Leader itu berusaha dengan hal yang susah. Kalau mentalitas kita gak berani menghadapi hal yang susah, forget to become leaders. Habis kita. Tapi begitu Anda punya energi untuk menghadapi hal yang susah, you are a writer. You are a writer. Makin tinggi Anda, makin susah-susah. Tapi ketika konsepnya adalah learning, create leaders, jadi fun. Jadi fun. Buat saya sekarang, why I stay? It's fun. Sama seperti Anda. Generasi yang ada di tempat kami sekarang, rata-rata umur pemimpinnya turun dari tadinya 44 tahun, menjadi sekitar 37-36 tahun sekarang. The average of leaders yang kita punya. Because I believe, dan waktu itu saya di job of leaders, problemnya, Anda harus ambil resiko untuk itu. 7 tahun yang lalu, saya dan teman-teman mengambil decision itu.
keputusan itu, kita cepat larinya nih kalau kita nggak taruh anak muda. Kenapa Pak? Karena kalau kita-kita aja kumpul, isi kepala kita harus sama, keluarnya sama, kakak-kakak. Kalau mau berubah, harus kasih kesempatan anak mudanya mengeluarkan pikirannya, punya tanggung jawab yang sama. Tapi mereka nggak bisa, mereka belum siap, itu pertanyaan selalu. Cuman seperti juga Anda, mungkin ya di kami itu ada peraturan tidak tertulis. Kalau belum nyampe umur 40 plus, nggak mungkin jadi GN, on the level of GN. Belum 40, akhir 40-an, awal 50-an, nggak mungkin nyampe jadi level direksi sedireksi itu. Nggak mungkin. Itu ada maturity gitu lah bagiannya di sini. Rata-rata pensiun itu 56-58. Berarti 8 tahun maksimum itu being a leader dengan banyak tanggung jawab itu kurang Pak, spendingnya kurang 6-8 tahun itu gak ngasih banyak leader plus asam urat, kolesterol, segala macam gak maksimum gitu. So if you want to be maksimum spendingnya harus panjang. Oleh karena itu kita sepakat konsepnya diubah, hire the best people, train them like the hell, and provide the stage anggunnya. Kita cari orang-orang bagus di training sampai habis, di sana training itu juga seleksi biasanya gak banyak yang kuat gitu. Dari kalau mereka kuat, kasih panggung ini panggung lo, cekrek, kerja ini salah kan, akan bikin salah, bikin salah pastinya itu bikin salah. But again, that's the job of that leader. Karena leader, leader ada leader, dia akan tekan kalau bikin salah, sehingga dia akan bikin salah lagi next time. My youngest manager itu 22 tahun saat ini. Customer field engineer manager di power plant, cewek 22 tahun. She make a lot of mistakes, of course. Karena interaksi dengan atasannya dekat, ini termanage. Risknya kita manage, proses pembelajaran kita manage. Problemnya kan interaksi, kalau dia lepas dia, oh ya bahaya juga. Tapi dengan konsep leader-leader tadi sudah gini-gini. Jadi itu teman-teman, 5 hal yang mungkin Anda sudah pernah dengar juga sebelumnya. Tapi saya ingin berbagi ceritanya. Dan kita punya waktu untuk tanya jawab. Sudah ini saya gak tahu jadwal saya, gak tahu masih 4 harus berangkat jam berapa. Tapi you know, I'm not trying to about to breaking my friend di sini, but he has the energy to grow deep. That's why I understand. Saya sejak beliau di sini belum pernah ketemu. Now the first time I met after beliau memegang tanggung jawab yang baru ini, and I have a discussion with him. He has the energy. And that for me is more than enough. I think you guys have a chance if you want to.